apa nih ya sebut lagi. Aduh, gue lagi paling atas juga capek deh gue. Enggak, padahal tadi gue bilang kan, ini tuh Pak, ini Pak Ical. Ini apa? Takut ini tuh banyak, kayak ada monkey bar. Nih, ini, aduh berat coy. Makanya tadi gue, aduh gitu. Anak-anakku! Akhirnya dia, Mikaela, Mikaela, kabur bentar dari sekolah. Mika! Bentar aja, pinter kan. Mika sini bentar, sini sini cepetan. See what mama has for aduh. You. The one that we are waiting for. Yeah. Mika, aku pasangin ya, tapi buat... Ayang jahat banget ke mama aku, Avada Kedavra. Oh, dia lagi nonton Harry Potter, jadi semua mau di-magicin. Sayang, udah datang sini deh. Ya, jauh banget nih, gak kelihatan dong. Lihat dong yang tadi aku omongin itu. Jadinya nanti kalau misalkan kalian kan suka data, itu kan kunci. Pas kita lihat, ntar kita lihat dari handphone. Ah, kayaknya males nih bukain. Gak usah dibuka. Kalau misalkan, oke, okay, jadi gak usah, orang gak usah turun, tinggal pencet, kebuka sendiri gitu. Kunci, kayak smart door lock, tapi pakai kamera. Pas lihat, oh orang-orang Trans TV, tapi kayaknya aku masih capek, ntar aja deh gitu. Bisa gitu. Desya, ntar kira-kira ya 10, ah, satu setengah jam lah, baru gue buka. Gitu. Jadi kan enak kan, kayak lebih ringkes. Ah? Iya. Ini Nia lagi kok. Tahu jalan-jalan. Apa? Ini siapa? Nia lagi. Hi. Coba lihat. Ilu ngeliatnya. Coba lihat. Ini siapa? Nia lagi. Ardi, oke. Okay. Oh, man. Ini Mac Cimuch. Lihat dong main kan kita kan malu gak sih? Mau masuk sini. Ya udah dikirim balik ya ke Amerika. Ardi. Masuk sini, Bobo. Nah, makanan. Iya, enggak apa-apa ya. Malah sekolah kan ngumpet aja sini. Kenapa sakit pakai itu? Pakai tahan saplah sakit. Emang gara-gara apa tuh? Kok bisa dipegang-pegang gitu sakitnya? Udah enggak luka. Oh, sakit aja merah. Iya. Aduh, capek banget. Siapa yang sakitin sih? Mbak Novi. Duh, Boboan. Nanti kamu jadi biar abrakadabra, ntar udah ada. Oke, bentar ya. Satu, dua, belum. Setar. Ini seneng banget tau di sini. Ntar lu. Oke. Satu, dua, tiga. Oh, gue ya. Satu, dua, tiga. Ih, lagi tidur senyaman banget kayaknya. Gak pengen banget keluar. Nih, yang... Mau lihat gak sih? Mau kan? Nih ada yang ini. Yang ini nih. Dia. Pokoknya nanti Gika bisa... sama. Yang ini buat apa? Nih tuh. Ya siapa yang gak mau terima ya? Ini udah. Masih demen banget. Eh, Magika? Magika gak sekolah? Nah cuma dia doang yang gue gak pakein guru. Makanya bebas di kelelaran. Makanan dia dulu, Sob. Ini udah dicopot, udah gitu ini suruh pasang ya. Nih, lu tau gak gue beli apaan? Apalagi? Saking gue kayaknya, gue kan emang kayaknya tuh gue tuh terlahir sebagai penyanyi. Jadi kayak gue tuh ada stand gitu untuk jadi kayak gue mau nyanyi itu bisa. Bagus. Oh, udah emang aneh-aneh. Udah sekarang apaan kalian enggak usah lihat-lihat aku lagi. Aku mau beres-beres ini dulu. Abis ini kita mau ke atas ke kamar Mika. Aduh, gue hari ini judulnya beres-beres loh. Ada sisi bagus ya kan? Aku mau nyari aku dulu sama aku lagi mau nyari. Iya bener nyari aku dulu. Terus abis ini kita mau aku mau buka ini juga sedikit. Begitu terus kita mau kamar Mika. Soalnya Mikaela ini beneran itu kayak barang-barangnya dia tuh dari kecil banget kan. Jadi banyak banget yang princess-princess yang dia sekarang nggak mau lihat unicorn, dia paling jijik sekarang. Padahal waktu itu aduh, suka banget gila. Semua yang dicari ada tanduknya. Sekarang emaknya. Nah, karena Mikaela sekarang udah gede dan juga nggak punya adik cewek, jadi banyak barang-barang Mikaela yang udah nggak bisa dipakai lagi sama dia. Nah, kita nggak mau ya bu? Gitu. Kita dadah.
penonton dong, backup dancer dong. Lo paham gak kenapa gue beli ini? Gak ada guna. Ini gimana sih? Ayo dong cepetan. Ayo boleh gak sambilan gue mau make up nih, abis itu kan gue mau ke mall. Beli sepatu tinggi buat lu. Tinggi. Coba coba jinjit. Kan kalau jinjit. Ya kan lebih cakep, coba lagi lagi. Gitu coba lagi. Lo ngerti gak lo gue? Gue dulu kerjaannya bikin ginian, lihat deh. Gue pasang bulu mata, lo lihat ini ya. Happy Valentine sama Ardi. Katanya Ardi kemarin pas lihat, ih ini sih aku pengen pajang. Hah? Dulu? Kalau lu ngetawain gue dulu ya lo ya. Lo liat gue sekarang, lo liat gue sekarang. Iya dong kan. Iya iya dulu, dulu zaman dulu banget, tahun berapa ya? Kan udah nikah tapi masih bikin-bikin gitu, kenapa? Itu bukan baru-baru ini ya, tapi ya. Gue itu waktu udah lama. Karena menurut gue kayaknya harusnya malah setelah menikah lo harus usaha lebih keras lagi supaya suami itu senang dipuji. Ya, semua orang sih sebenarnya, semua manusia senang dipuji, semua manusia senang merasa apa namanya berharga. Kayak lo kayak lo tuh di sini tuh keberadaan lo tuh matter lah gitu buat gua gitu. Nah itu jadi ya udah pikir aja dari situ, kalau misalkan lo kan harus membuat suami lo atau pasangan lo untuk nyaman. Dan juga diri lo juga, tapi pertama diri lo juga, jadi untuk berdua-duanya, untuk nyaman gitu. Kalau ini adalah cuman salah satu contoh. Apa ini ya? Pas pernikahan kamu udah berapa tahun, Bu? Ini pas kapan lo buatnya? Gak tau, udah gak tau, gak ada tanggal ya. Mau gue bacain gak? Gak tau, juga lupa. Lucu banget, sumpah. Boong! Lucu. Gimana nih? Senyum. Kau sebutin ya, ini gak. Ini malu banget, tau mau pasang. Novi siniin deh. Nama dan wajahmu selalu terucap di dalam setiap doaku. Udah dikasih liat aja fotonya, ntar biar orang baca sendiri aja sih, kayak males sih. Baliknya dong. Halo deh. Baliknya tuh. Kamu belajar bikin lirik lagu dari siapa sih, Bu? Apa? Belajar bikin lirik lagu dari siapa? Enggak kan kalau mau tahu sekarang Gika kenapa ngomongnya baku gitu. Terus karena kamu dulu begitu juga. Ntar lo, gue sekalian gue mau pasang bulu mata sini yang bintang. Mika tuh baru ganti gaya yang tadi kayak aku bilang, jadi kamarnya pun ganti yang tadinya belum pasang kalau bulu mata, yang tadinya ada kayak tangga itu sama perosotan, dia ganti pokoknya mau biasa aja mah gitu. I'm not a, apa namanya dia bilang ya, I'm not a baby atau I'm not a girl. Yeah, apalah, I'm not a baby anymore. Gitu gua, kita langsung nyanyi dong. I'm not a girl, don't tell me what you believe. Not yet a woman. Britney Spears. Buah? Britney Spears. Ini udah ya, sumbangin aja semuanya. Nah itu tapi dialasin dulu gak sih, sayang itu spraynya. Tapi biarin dia yang coba kasih langsung sendiri. Kok gemes banget sih dia, kayak ada diary-nya gitu. Ada ngomongin gue gak? Oh ini nih, gemes! So happy having a play date having dinner with mommy.